Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Selatan, Hajah Dewi Damayanti Said, membeberkan berbagai trik persiapan menjadi calon anggota legislatif perempuan Partai Golkar guna menghadapi Pileg 2024. Sementara itu, Hajah Dewi Damayanti Said, yang kini duduk di kursi DPRD Provinsi dan pengurus Partai Golkar Kalsel, mengisi materi dalam kegiatan seminar sehari KPPG Kalsel. Banyak yang disampaikan politisi perempuan Golkar ini, di antaranya berbagai trik persiapan menjadi calon anggota legislatif perempuan Partai Golkar guna menghadapi Pileg 2024. Kita memberikan trik-trik dan juga persiapan untuk kepengurusan KPPG ini supaya nanti bisa mengisi menjadi calon legislatif di 2024. Jadi secara internal mereka sudah mengetahui dasar-dasar sebagai kader perempuan Golkar apa yang harus dimiliki. KPPG itu merupakan sayapnya Partai Golkar. Jadi segala bentuk kegiatan-kegiatan ada dua, KPPG dan AMPG itu harus berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan aksi-aksinya Partai Golkar. Harus menang ya, kembali meraih kemenangan, jadi kita bisa lagi menjadi pimpinan di DPRD provinsi seperti saat sekarang ini. Untuk itu para kader perempuan Partai Golkar harus mengetahuinya. Dewi menambahkan KPPG adalah merupakan sayap Partai Golkar yang punya peran penting untuk kemenangan Pileg 2024 mendatang. Rizna Banjar TV.